teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kita lanjut lagi huntingnya dari area 234 Cikarang ya. Baru aja melintas bis cakep nih teman-teman, Gunung Harta Merah, jurusan Jakarta-Jogja. Untuk teman-temanku yang belum nonton hunting sorenya, linknya ada di deskripsi ya. Lanjut lagi, ada bis yang langsung putar balik di lampu merah flyover Cikarang. Ada GM Royal, Jakarta Wonogiri. Menggunakan bodi rakitan dari karoseri Laksana, SR2 HD Prime. Kali ini ada 27 Trans dengan urban class-nya, melayani jurusan Jakarta-Surabaya. Gunung Harta Merah lagi nih teman-teman, tapi kali ini dengan bodi JetBus 2. Lanjut lagi, ada konvoi bis nih teman-teman, diawali oleh BJU B75 Wamoza Jakarta Jepara. Monster dari BJU teman-teman, dengan Volvo B11R. Lanjut lagi, ada Rahma Wisata Jakarta Jogja. Monggo infonya lur, untuk yang mengetahui infonya di komen ya. Selanjutnya ada Agramas BM103, melayani jurusan Bogor Ponorogo. Lanjut lagi ada Baladika Lokananta dengan bodi JetBus dan dengan menggunakan mesin Mercy 1526 Jakarta Jogja. Dari arah pintu tol Cikarang Barat masuk double decker, keren nih teman-teman. Nusantara Conqueror. Untuk mesinnya no kompromi teman-teman, dengan mesin paling besar di kelasnya saat ini, yaitu MAN R37. Dan untuk bodinya menggunakan garapan rumah produksinya sendiri, yaitu dari Nusa Gemilang. Lanjut lagi, persiapan masuk pintu tol Cikarang Barat, ada Pandawa 87 Newcastle, dengan jurusan Bogor Solo Ponorogo. Lanjut lagi, memasuki pintu tol Cikarang Barat, ada Garuda Mas Cakep teman-teman, dengan bodi SR2 S Series-nya Ultimate Edition garapan Laksana. Lanjut lagi, masuk Cikarang Barat, ada Sahala aka Alec Rins aka Ratusima. Bis ini merupakan salah satu artis legendnya dari VO Sahala teman-teman. Untuk mesinnya menggunakan Hino RK8 R260 dan bodinya garapan dari Adi Putro JetBus Series. Dan untuk tipenya menggunakan yang SHD, jadi kelihatan lebih mewahnya. Bisnya langsung cus lagi teman-teman ke arah pintu tol Cikarang Barat. Tuh kan, kelihatan boysnya teman-teman, LED kaca atasnya keren ya. PO Sahala aka Alec Rins aka Ratusima, melayani jurusan Jakarta Kudus. Dari arah flyover Cikarang kelihatan berangkat bis tingkat dari Nusantara. Nusantara Conqueror dengan mesin MAN R37, melayani jurusan Jakarta Kudus. Keren dan mewah ya teman-teman untuk bis ini. Selanjutnya diberangkatkan ada KYM Trans Jakarta Surabaya. Lanjut di belakang KYM Trans teman-teman, ada bis terbaru dari Sinarjaya 80RE mengisi line Jakarta Malang. Cakep ya teman-teman armadanya, dengan bodi terbaru SR3 XHD Prime dari Laksana. Lanjut lagi, yang menuju arah pintu tol Cikarang Barat malam ini ada Lana Jaya aka Baby Alien, jurusan Jakarta Blitar. Lanjut lagi, ada legendnya PO Wonogiri, Tunggal Dara AS Roma, jurusan Jakarta Wonogiri Purwantoro. Menggunakan bodi SR1 dari Laksana dan mesin Mercy OH 1526. Lanjut lagi, selanjutnya yang masuk pintu tol Cikarang Barat ada New Santika. Lanjut lagi, dari bawah flyover Cikarang Barat ada Rosalia Indah, persiapan masuk pintu tol Cikarang Barat. Rosalia Indah, HDD454, Executive Class. Kalau nggak salah, ini mengisi line Jakarta Jogja Klaten ya teman-teman. Monggo koreksinya ya di komentar. Rosalia Indah selanjutnya yang menuju pintu tol Cikarang Barat ada Rosalia Indah SHD399 Executive Plus, jurusan Bogor Semin Jogja. Untuk bodinya menggunakan bodi JetBus 2 SHD dari Adi Putro. Masih mulus dan terawat dengan apik ya armada dari Rosalia Indah ini.
Bis selanjutnya yang diberangkatkan dari Cikarang Barat ada Zentrum Madukismo Aka Sunrise, Cilengsi Cepu. Wis, masuk HR-099, Gajah Antisuro. Tapi kayaknya nickname-nya udah beda deh tadi, bukan Gajah Antisuro lagi. Kita tunggu di sini aja ya sampai bisnya putar balik lagi, biar lebih jelas nickname barunya apa. Lanjut lagi ada Prima Jasa, JababeK Cikarang Bandung. Di belakang bis Prima Jasa ada Agung Sejati, AS112, POV. Cakep ya teman-teman gambar singanya, dengan tujuan Tangerang Wonogiri. Masuk Cikarang Barat ada bis cakep nih teman-teman dari PO Handoyo. Cakep ya teman-teman, LED kaca depannya. Kalau nggak salah ini Handoyo seri B, Snoopy. Mengisi line trayek Jakarta Magelang. Wis, LED kaca belakangnya nggak kalah keren ya teman-teman, cakep. Bis selanjutnya yang menuju pintu tol Cikarang Barat ada Garuda Mas Gendu. Wis, mulai ramai dengan teman-teman YouTuber bis mania Cikarang nih teman-teman. Ada Mas Jawatup, Pringgondani 84, dan yang nemenin saya dari sore Mas Ian Konco Hunting. Wis, dari arah pintu tol Cikarang Barat masuk bis tingkat keren nih teman-teman. Bima Satya. Kalau nggak salah, ini julukannya Santri Beling ya teman-teman. Cakep ya teman-teman bisnya. Menggunakan bodi SR2 double decker dari Laksana. Dengan warna dasar hitam, ditambal livery garis-garis kekinian, warna merah dan putih. Untuk urusan mesin, diserahkan kepada Scania K410IB dan jurusannya Jakarta Wonogiri. Melanjutkan perjalanan via pintu tol Cikarang Barat, ada sleeper dari New Santika Priority Class Bar Solid. Yang bodi Avante dari karoseri tentrem ya teman-teman. Cakep ya teman-teman, bodi Avante jadi sleeper. Lanjut lagi di belakang truk tronton teman-teman, ada PO Handoyo Boys seri B Aka Snoopy, Jakarta Magelang. Cakep ya LED yang kaca belakangnya jadi full LED. Lanjut lagi ada bis keren nih teman-teman, Bima Satya Aka Santri Beling. Dengan bodi super double decker dan mesin Scania K410IB, jurusan Jakarta Wonogiri. Wih, masuk lagi bis keren teman-teman dari arah pintu Cikarang Barat. PO Kencana, AK Emiliano. Makin malam, makin banyak bis keren masuk Cikarang Barat ya teman-teman. Karena memang mereka berangkatnya udah sore dari Barat. Jadi rata-rata mereka masuk Cikarang Barat sesudah maghrib. PO Kencana ini menggunakan bodi Avante D2 atau double decker dari tentrem. Dengan jurusan Jakarta Jepara. Oh iya teman-teman, PO Kencana ini menggunakan pramugari sebagai salah satu krunya ya. Selanjutnya melanjutkan perjalanan via pintu tol Cikarang Barat ada Handoyo SE1 Super Eksekutif Jakarta Jogja. Di belakangnya PO Handoyo ada TPD, kayaknya T012 ya, AK Casper, jurusan Jakarta Jogja. Diberangkatkan via pintu tol Cikarang Barat ada TPD, Jakarta, Jogja, Wonosobo. Selanjutnya ada Haryanto, HR-099, AK Caldera. Sekarang nickname-nya bukan Gajah Antisuro lagi ya teman-teman, tapi Caldera. Masuk lagi di Cikarang Barat, bis cakep single glass dari Muji Jaya teman-teman. Kalau nggak salah nickname-nya Seliza ya, jurusan Jakarta Jepara. Lanjut lagi ada double decker dari PO Kencana, AK Emiliano, melanjutkan perjalanan via pintu tol Cikarang Barat. Untuk jurusannya, bis ini melayani trip Jakarta Jepara. Lanjut lagi ada Adibas, Jakarta Jogja, menggunakan bodi jet bus, tapi sasisnya premium loh, Osor 1836. Di belakang bis Adibas ada Muji Jaya, AK Seliza, Jakarta Jepara. Cakep ya teman-teman warnanya, dan dipadu dengan bodi jet bus 3 single glass. Di sebelah kiri saya ini ada Mas Pringgondani 84. Lanjut lagi ada Kalingga Jaya atas Speedmaster Sultan Class Jakarta Jepara. Kali ini di sebelah kiri saya ada Mas Jawatup dan Konco Hunting ya teman-teman. Selanjutnya melanjutkan perjalanan via pintu tol Cikarang Barat ada Medali Mas Jakarta Surabaya Malang. Keren ya teman-teman angle-nya Mas Konco Hunting ambil gambarnya. Teman-teman bismania udah siap-siap take gambar aja nih begitu tahu ada PO artis mau lewat. Sudiro Tunggajaya AK Lasamba Ribot. Selanjutnya di belakang truk ada Agramas Hakti 005 Jakarta Jogja,
dengan bodi SDD Super Double Decker dari Adi Putro. Cakep ya teman-teman bisnya dengan warna-warna LED-nya. Wih, masuk lagi Sweet Family dari Mulyo Indah. Sayang LED strip kaca atasnya nggak dinyalain. Coba kalau hidup pasti makin cakep bisnya. Masuk lagi bis Mulyo Indah dari arah pintu tol Cikarang Barat. Kali ini yang warna kuning ya, dengan bodi SR2 dari Laksana. Cakep ya teman-teman, livery dan perpaduan warnanya, dan dengan ditambah lampu LED warna biru panjangnya. Selanjutnya ada Sudiro Tunggajaya aka Fitzroy. Kalau nggak salah trayeknya Jakarta Wonogiri deh teman-teman. Monggo koreksinya ya. Lanjut lagi di belakangnya ada sleeper dari Pandawa 87 aka Inter Milan, jurusan Jakarta Banyuwangi. Bis selanjutnya yang diberangkatkan dari pintu tol Cikarang Barat ada Sudiro Tunggajaya aka Lasamba Ribon. Selanjutnya bis yang diberangkatkan dari pintu tol Cikarang Barat ada Harapan Jaya Super Double Decker Jet Bus 2 dari Adi Putro, dan untuk mesinnya menggunakan Scania K410IB. Bisnya masih ciamik celing ya teman-teman, walaupun menggunakan bodi yang sudah lumayan berumur, SDD Super Double Decker Jet Bus 2 dari Adi Putro. Lanjut lagi yang diberangkatkan via pintu tol Cikarang Barat ada Pandawa 87 aka PSG dengan kocok jembarnya dan dipadu dengan Mercy Fronton 2542. Di belakang truk terlihat ada Mulyo Indah Sweet Family Jakarta Wonogiri. Untuk mesinnya menggunakan Hino RM 280 terbaru ya teman-teman. Mas Jawa Tuknya kecapean nih teman-teman, oh, karena huntingnya udah dari sore tadi. Tadi dari sore katanya huntingnya di depan agen bis Gunung Harta bareng dengan Mas Pringgondani. Sekitar abis maghrib baru mereka kemari. Ih, pasti ada bis cakep nih teman-teman. Mas Konco Hunting udah siap tek gambar lagi nih. Bener aja kan, ada bis boys cakep sleeper dari Agung Sejati. Bis selanjutnya yang diberangkatkan via Cikarang Barat ada Pandawa 87 aka Ajak Amsterdam Jakarta Wonosari via Temanggung. Selanjutnya yang diberangkatkan ada Double Decker Indoren Jakarta Jogja menggunakan bodi Super Double Decker Jet Bus 3 Voyager dari Adi Putro. Wis, jam segini masih ada Armada Rosalia Indah masuk Cikarang Barat ya. Padahal sekarang sekitar jam 7:30. Rosalia Indah SHD 532 Executive Plus Jakarta Madiun. Untuk agen Rosalia Indah Cikarang ini arahnya ke Jababeka ya, posisinya sebelum Kalimalang. Diberangkatkan bis sleeper Agung Sejati Golden Supreme Plus dari Cikarang Barat. Wih, keren ya teman-teman liverinya. Selanjutnya dari arah pintu tol Cikarang Barat masuk UHD Gunung Harta Jakarta Surabaya Malang. Selanjutnya diberangkatkan Haryanto 171 Phoenix melayani divisi Merapi Raya Jakarta Jogja. Di selanjutnya yang diberangkatkan dari Cikarang Barat ada Agramas DM 116 Abersio. Boys ya teman-teman, armadanya keren. Bis ini melayani jurusan Jakarta Wonogiri. Wis, dari arah pintu tol Cikarang Barat masuk Sweet Kombi terbaru dari Agramas teman-teman. Cakep euy armadanya teman-teman. Bis ini melayani jurusan Ciawi Pacitan dan di dalam bis ini ada dua kelas yaitu sleeper dan big top ya teman-teman. Monggo koreksinya di komentar ya jika saya salah. Lanjut lagi terlihat di bawah flyover Cikarang Barat ada Rosalia Indah ya, persiapan belok menuju pintu tol Cikarang Barat. Rosalia Indah SHD 532 Executive Plus Jakarta Madiun. Masih cakep dan terawat ya teman-teman bisnya. Memang keren Rosalia Indah dalam hal perawatan. Lanjut lagi diberangkatkan ada Ultra High Deck dari Gunung Harta IHTS 084 jurusan Bogor Surabaya Malang. Selanjutnya diberangkatkan dari pintu tol Cikarang Barat ada Rosalia Indah HDD 516 Executive Plus Jakarta Wonosobo.
diberangkatkan via pintu tol Cikarang Barat Agramas Sweet Kombi R013 dengan jurusan Ciawi Wonogiri Pacitan. Cakep, bis bagus plus basuri, jadi cakepnya double deh. Wih, masih rame aja armada Rosalia Indah. Di bawah flyover Cikarang Barat ada Rosalia Indah menggunakan bodi SR2. Persiapan belok menuju pintu tol Cikarang Barat. Bis Rosalia Indahnya diselak deh sama bis PBP Jakarta Wonosobo. Selanjutnya ada Rosalia Indah Eksekutif Plus, bareng-bareng diberangkatkan via pintu tol Cikarang Barat. Selanjutnya melintas lagi dari arah pintu tol Cikarang Barat, persiapan masuk Sugiro Tunggajaya Moga. Lanjut lagi dari arah pintu tol Cikarang Barat, masuk double decker Murni Jaya. Lanjut lagi diberangkatkan ada Sugiro Tunggajaya, Aka Kinandira, Putra Pelago. Bis ini merupakan kelas tertinggi dari Sugiro Tunggajaya, Big Top, dan hanya ada satu-satunya Big Top di Sugiro Tunggajaya. Lanjut lagi diberangkatkan ada Sugiro Tunggajaya, Moga, menggunakan bodi Jetbus 3 MHD, dan untuk trayeknya Sugiro Tunggajaya Moga ini melayani trayek Jakarta Wonogiri. Diberangkatkan konvoy nih teman-teman, ada Murni Jaya dan Agung Sejati. Double decker Murni Jaya, DDM 202, Jakarta Jogja. Di belakangnya ada Agung Sejati, Jakarta Wonogiri. Hunting malam ini kita tutup dengan lewatnya Sang Maestro ya teman-teman, dari Agramas BM 068, Jakarta Jogja. Terima kasih untuk teman-temanku yang udah nonton videonya sampai selesai ya, dan yang nemenin hunting malam ini, Mas Jawatuk 81, Mas Pringgondani 84, dan Mas Ponco Hunting. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam video ini, dan sampai jumpa di video Gebang Way berikutnya. Terima kasih, bye!